Aduh. Halo manusia yang wajib bersyukur, kembali lagi di pertandingan Cipondo Putra antara Remsi Tangerang, kali ini semifinal di Festival CMC Cisoka berlangsung di Stadion Cisoka. Kali ini Cipondo Putra berhadapan dengan Remsi Tangerang. Masih Patan masih mencoba mencari lawan. Patan sudah bola keluar saja. Buangan ke dalam untuk Cipondo Putra. Patan lakukan. Masih Patan. Patan masih patir masih patir, gocek patir ke bintang, bintang terobos, bintang bintang Aska Alpaton coba ambil, Aska Alpaton coba ambil tendangan sudut. Biasanya tendangan umpan sudutnya dapat menghasilkan gol. Apakah ini juga dapat menghasilkan gol? Kita sama-sama saksikan. Aska Alpaton lakukan. Apa yang terjadi? Bola terlalu keras. Aska ke Patir. Remsi coba ambil serangan. Remsi Tangerang. Buang saja oleh Aska Alpaton. Sehingga dapat bola meninggalkan lapangan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Remsi Tangerang. Remsi Tangerang coba melakukan lemparan ke dalam ala Arhan. Lempar sudah jauh sekali. Dapat dihalau oleh Fatir. Bintang. Jauh saja bintang. Fadil. Masih Fadil. Fatir. Masih. Bintang. Bintang Regi. Regi masih. Bintang. Bintang ke Regi. Regi masih. Coba gocek. Bintang masih. Bintang ke Regi. Regi angkat. Regi. Apa yang terjadi, Imam? Tembak Aska. Masih bintang. Bintang. Tembak. Apa yang terjadi, Sid? Rupa-rupanya pertandingan sangat sengit sekali, hanya menghasilkan tendangan sudut yang akan diambil oleh Aska Alpaton. Coba Aska Alpaton siap-siap. Oke, berakhir sudah pertandingan di babak delapan besar antara kesebelasan Aska Alpaton melawan SMFA dengan hasil dan kedudukan 1-0 dimenangkan oleh SMFA. Untuk pertandingan selanjutnya yaitu di lapangan 2, SMC Biru berhadapan dengan Citra Bakti. Alpaton tim segera merapat ke pertandingan. Keluar saja. Sekali lagi pertandingan selanjutnya di lapangan 2 antara SMC Biru berhadapan dengan Citra Bakti. Tendangan gawang saja untuk Remsi Tangerang ambil sudah bintang bolanya. Bola ternyata belum meninggalkan lapangan. Patir. Bintang. Patir. Angkat sudah.
Remsi masih coba Remsi. Bola keluar saja. Regi. Apa yang terjadi Regi? Bola meninggalkan lapangan. Kali ini tendangan sudut sebelah kiri akan diambil oleh Fatan. Fatan penendang kidal dari Cipondo Putra. Apakah umpan tendangan sudut ini dapat menghasilkan gol? Kita sama-sama saksikan. Terjadi kemelut lagi saudara-saudara di coba Patan lakukan Patan. Apa yang terjadi? Kemelut terjadi di gawang. Masih apa bola terjadi meninggalkan lapangan. Patir coba ambil. Angkat Patir. Rupa-rupanya bola meninggalkan lapangan saja. Terlalu kencang tendangan sudut yang dilakukan oleh Patir, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Remsi Tangerang. Angkat Remsi Tangerang. Apa yang terjadi? Bagas masih bagus. Tidak ada teman bagus. Dan bolanya terlalu kencang. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Remsi Tangerang. Lakukan sudah. Patan coba sundul Patan. Bola keluar lapangan. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan. Ternyata lemparan ke dalam dari Remsi Tangerang menyerupai lemparan Arhan Pratama. Lemparan yang terlalu jauh, lemparan yang cukup bagus dilakukan oleh Remsi. Lakukan sundul sudah. Bintang coba mengejar Bintang dari Cipondo Putra. Masih bintang. Out sudah bolanya. Hanya meninggalkan lapangan. Tahan dulu. Kasih Patan. Bintang coba lakukan seperti Arhan Pratama. Bintang lakukan lemparan ke dalam cukup jauh. Bagus sekali Bintang, dibuang lagi oleh Remsi Tangerang. Masih Bintang. Regi. Patan pertandingan yang sangat menarik kali ini. Antara Cipondo Putra berhadapan dengan Remsi. Patan ambil. Lakukan Patan. Bagus sekali. Tendangan sudut. Coba Askal Paton ambil lagi tendangan sudut yang didapat oleh Cipondo Putra. Apakah tendangan sudut ini dapat menghasilkan gol? Sementara sudah siap-siap teman dari Cipondo Putra. Aska Alfaton. Lakukan. Aduh. Rupa-rupanya.
Ramsey coba membangun serangan. Ramsey lemparan ke dalam saja. Lemparan ke dalam untuk Ramsey Tangerang. Masih pertandingan yang sangat menarik kali ini. Keluar saja bola. Buang saja. Keluar lapangan bolanya. Bagus, cakep, bagus, Bintang. Bola lari. Bagus, masih bagus. Aduh, bola keluar lapangan. Sangat menarik sekali pertandingan kali ini antara Cipa dengan Ramsey Tangerang. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya serangan dari Bagus, si traktor Cipa Tangerang. Angkat Aska. Bola meninggalkan lapangan lagi. Aduh, sangat disayangkan. Masih Bintang, masih Bintang. Patir. Akhir pertandingan di babak pertama kali ini, pertandingan yang sangat menarik sekali untuk disaksikan. Skor sementara 0-0. Cukup, terima kasih, selamat bersyukur.